Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam video sharing tanya kami, kami akan menjawab persoalan Puan S yang dihantar melalui PM ke Facebook page kami. Soalan daripada Puan S, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, saya ada beli air akar hibernika dan phytonatal di kedai jamu, tapi penerangan untuk pengambilan tidak berapa jelas. Saya masih menyusukan anak yang berumur 1 tahun. Sehari saya ambil 2 biji phytonatal dan rebus 1 uncang air akar hibernika dengan 1 liter air. Bayi saya membuang air besar sebanyak 2 hingga 3 kali sehari. Tiada merah di punggung dan tidak meragam. Tapi najisnya berwarna hijau. Normal ke tu? Atau saya perlu ubah cara pengambilan phytonatal dan air akar hibernika? Harap sudi membantu. Terima kasih. Soalan yang ditanyakan di sini ialah iaitu bagaimana cara penggunaan yang betul untuk produk akar hibernika dan phytonatal. Jadi di sini produk phytonatal adalah dalam bentuk kapsul dan ianya perlu diambil 2 sehingga 3 biji 1 kali sehari. Manakala bagi penggunaan akar hibernika, bagi setiap 1 uncang perlu dicampurkan dengan 1 gelas air, sebaik-baiknya air tuam ataupun air panas. 1F menyatakan tadi dia menggunakan 1 liter air. 1 liter air adalah merupakan kuantiti yang sangat banyak. Seterusnya, Puan S menyatakan kebimbangan kerana bayinya membuang air besar dengan agak kerap, iaitu 2 hingga 3 kali sehari dan berwarna hijau. Dan soalan daripada Puan S yang seterusnya, adakah Puan S perlu mengubah cara pengambilan? Bagi masalah yang dihadapi oleh Puan S ini, kami cadangkan cara penggunaan adalah mengurangkan dos phytonatal kepada 1 biji sekali sehari kerana kapsul phytonatal dia dapat melawaskan pembuangan bagi ibu. Kapsul phytonatal dapat membantu melawaskan pembuangan untuk ibu dan pada masa yang sama ia akan memberi kesan pada bayi yang disusukannya. Jadi cadangan kami pada Puan S, kurangkan pengambilan phytonatal daripada 2 biji kepada 1 biji sekali sehari dan untuk minuman akar hibernika, kurangkan sukatan air daripada 1 liter kepada 1 gelas air suam ataupun air panas. Semoga perkongsian kami pada kali ini dapat menjawab persoalan Puan S berkenaan produk Nona Rogai. Jika anda suka video dari kami, sila bagi like sebagai tanda sokongan. Anda juga boleh berkongsi pengalaman anda menggunakan produk Nona Rogai di ruangan komen di bawah.